ada dua alat yang sebenarnya basicnya bukan X-ray. Satu USG, satu MRI. X-ray yang paling basic di sini. Cuma memang tidak basic-basic sekali. Sekarang kita tidak pakai lagi foto yang pakai cuci tangan itu. Hah? Kita sudah pakai CR, CR. Kita ada dua, CR sama DR. Yang CR itu transisi dari analog ke digital. Apa? Oh, dia ekstrem. Alat yang paling basic sendiri di sama sarang sekali. Teto. Disingin. Lu hamil kan? Yang berubah cuma capture-nya. Penghasil X-ray-nya sendiri sudah 100. Karena kita sudah tidak pakai lagi itu. Karena kita sudah pakai ini, Kita kemana aja? Kita di mana ini? Ini isinya cuma apaan? MRI-nya itu harus tepat. Kalau kamu pakai ini kan sudah disetting untuk autofocus. Tapi sebenarnya ada settingan, misalkan speed-nya, ISO-nya itu kan ada. Kalau di manual, berarti lebih art anunya, keluarannya lebih art. Ya. Ini sama. Jadi kalau di sekarang kan seperti GPS ya. Goblok tak pasti sampai gitu kan. Iya. Berarti kalau sekarang pakai MAS itu di standar itu sebenarnya kalau terlalu over, terlalu under juga enggak bisa diperbaiki. Berarti kamu ngambil pakai gini tapi terlalu over, putih semua. Bikin kontrasnya kan sulit kan? Iya. Bikin merah birunya jadi sulit. Walaupun kamu turunkan brightness-nya kan tetap enggak bisa. Masih akan memundarkan terus. Nah itu oleh kamera analog biasa diambil berarti lihat di sini. Jadi kalau kita misalkan di foto kemudian menggerakkan tangan itu, lihat tangan tulang sini bergerak. Ya, jadi ini versi videonya. Pakai wifi, plate-nya itu. Plate-nya pakai wifi langsung diterima di sini. Mau diterima di mana-mana sebenarnya bisa. Itu ada plate. Gaplet ini, Dek, coba lihat. Oh, itu pakai wifi, keren banget. Ini gua dengerin. Lu ngapain liatin lewat situ? Kita taruh di sana ya. Belum. Bukan ini tadi dimasukkan ke sini, tapi ini udah ada wifi. Aslinya data itu data potongan begini. Karena rapat itu terus dari konstruksi, jadilah gambar 3D dulu. Habis dari gambar 3D dipotong lagi seolah-olah begini. Jadi kita dapat gambaran seolah-olah potongannya ini namanya potongan sagittal. Tadinya ngambilnya tuh potong lontong gini. Potong lontong begitu rapatnya datanya itu, kita rekonstruksi menjadi kepala. Habis dari kepala mau dipotong apa-apa terserah. Jadi ini potongan rekon namanya. Kalau kayak gitu kan kita nggak bisa ngambil karena posisinya kan pasiennya ke sana gitu kan. Nah, jadi potongannya. Jadi ini sebenarnya dibuat data, jutaan data. Nah, jadi dikonstruksi, dikalkulasi. Jadi gambar. Kalau yang tadi itu memang still foto itu seperti orang ngambil langsung satu kali gambar ya gambar. Kalau ini sebenarnya data rekon. Jadi satu persatu tubuh manusia itu diambil gambarnya kemudian direkonstruksi lagi. Jumlahnya nggak terhitung jumlahnya ya. Ini karena di situ itu ada sumber source plate-nya itu sekitar 32 sensornya. Tadi kan satu pasien satu gitu kan. Kalau itu ada sensor jumlahnya 32 gitu. Nah besok kita mau beli yang 128 sensor. Jadi waktu ngambil itu cuma stroke sudah selesai. Jadi jantung belum berhenti bergerak selesai. Anunya nanti. Memasuki
ring. Ring itu misalkan ya, pembuluh darah jantung Anda itu sudah menyentuh segini. Kemudian diberi ring untuk di-shock, tahu di-shock ya? Shock itu diperlebar itu. Diperlebar dengan ring yang diameternya misalkan 10 cm. Jadi nanti pembuluh darahmu kan paten lagi begini. Tapi melebarnya itu karena ada ring di dalamnya. Oh, berarti di dalamnya. Ukurannya sekian misalkan itu. Jadi jantung yang sudah sempit pembuluh darahnya, pembuluh darahnya jantung ya, itu diberi shock supaya jantung dapat makanan cukup. Jadi dimasukkan itu. Nah, jadi melacaknya pakai X-ray, melacaknya. Jadi kita masukkan itu pakai selang gitu, namanya catheter saja. Masuk ke teman. Ya, ini basisnya masih X-ray. X-ray. Ya. Sampai ini cara memasukkan selangnya itu memang dilubangi dulu di sini. Terus ini baru selangnya, selangnya tak ambil. Nah, ini sebenarnya dia memasukkan sambil melihat gambar ini. Dokternya ini masukkan ke sini. Sambil lihat gambar ini, X-ray-nya main terus. Tuh, itu naik dulu, kadang turun lagi, nyoba ke sana, nyoba ke sini. Kan pembuluh darah orang berbeda-beda loh. Tidak mesti sama. Padahal kecil, kadang jadi kita narik lagi, masukin lagi. Masukinnya itu pakai apa? Apa? Masukinnya. Kenapa? Biar pas di pembuluh darah. Pakai ban ini, guiding X-ray ini. Jadi selangnya itu kan terbuat dari opak lah. Opak itu terlihat kalau X-ray. Jadi kita digiding terus. Nah, ini kan matanya ke sana. Walaupun tangannya begini. Oh, berarti selangnya itu enggak pakai motor gitu, Dok ya? Oh, enggak. Main tangan emang. Iya. Soalnya pembuluh darah itu kecil-kecil. Enggak putus pembuluh. Kenapa? Enggak putus pembuluh. Oh, anunya selangnya bagus. Oh. Kan enggak memberi perlukaan gitu ya. Iya. Yang main banyak enggak? Ini yang monitor ya, ini yang di dalam ini semua ikut monitor terus semua ini. Yang di sini. Iya, baik banget kecil ya. Timnya banyak mas. Tuh, ya ini masih basic ya. Jadi ini sekarang memberi semua orang berlomba-lomba untuk beli karena untuk pasang ini. Yang terutama ini. Masih baru. Jadi kita pakai satu setengah Tesla ya. Kalau MRI yang boleh jantung nggak bisa di sini kan? Ring boleh, yang nggak boleh pacu jantung. Iya, oh pacu ya. Kalau pacu kan ada pacemaker itu ada yang, jadi ada pemberi sinyal elektrik yang terus menerus itu namanya pacu jantung. Kalau ring kan benda mati, nanti bukan elektronik, cuma ngesok itu pembuluh darah yang sempit udah disok begini kan. Kalau pacu jantung dia memang memberi impuls listrik ke jantung, supaya jantungnya tetap berdenyut. Ini bukan dari logam. Oh enggak, kalau shock kan seperti stroke. Sedotan aja. Sedotan itu aja dipotong, harganya mahal tapi. Bahannya? Bukan bahannya. Materialnya juga enggak mahal. Research development-nya itu. Oh, research development-nya. Kan cuma plastik-plastik kayak apa namanya kalau yang garansi seumur hidup itu apa? Kayak botol apa itu? Tupperware gitu. Tupperware itu kan dia bahannya juga kayak gitu loh ya. Dia kan promosi dan sebagainya kita tetap ini akar bener itu bahannya ya. Tapi ya coba lihat botol segini aja 100 ribuan pasti bahannya tadi mahal kan gue. Ini masih teknologinya sama dengan yang X-ray, cuman